Jenayah dan fitnah cyber di media sosial, tajuk yang hangat diperkatakan. Malah ia pernah didebatkan di parlimen. Mangsa fitnah cyber ini termasuk raja-raja dan pemimpin negara. Lebih buruk lagi apabila bermatlamat menggulingkan kerajaan. Tulisan atau paparan yang dimuat naik di media sosial tersebar segera. Malangnya mudah pula dianggap sebagai laporan yang benar dan segera disebar luas atau viral. Kesannya begitu buruk. Imej individu yang difitnah tercalar begitu mudah. Dibenci, dihina dan dicaci. Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini menjadikan capaian maklumat begitu mudah dan pantas di hujung jari. Tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber. Berjuta-juta laman web diwujudkan. Bermacam-macam maklumat sama ada benar atau salah. Idea, ideologi, propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet. Dan terkini, wujudnya akhbar dalam talian. Wartawan tidak bertauliah menulis apa saja tanpa sempadan. Analisis minggu ini melihat aliran baru dunia kewartawanan dan akhbar ini sejauh mana ia menyumbang kepada kebebasan bersuara dan media serta konsep tanggungjawab dan mampukah ia dikawal selia. Dan saya, Dilaila Kadir. Keupayaan internet sebagai alat komunikasi interaktif jauh mengatasi alat-alat komunikasi yang ada sekarang. Internet juga boleh digunakan sebagai perisik cyber yang licik. Internet adalah satu platform yang menyediakan maklumat daripada berjuta-juta pengguna dan pengkaji selidik dari seluruh dunia. Internet memungkinkan seseorang menyebarkan maklumat dan berinteraksi dengan orang lain yang mungkin beribu-ribu batu jauhnya. Maklumat yang dikumpul tanpa pengesahan sahih atau tidak kemudian didedahkan kepada umum. Dalam perang saraf, ya, cyber trooper ini sebenarnya perang saraf, psychological warfare, yang mana dia boleh dehumanize, merendahkan martabat seseorang, menjatuhkan maruah seseorang dengan klik mata saja. Dan dewan ni setengah ni baca undang-undang, tahu undang-undang. Ya, sebab itu dia orang berani buat demikian. Dan ada juga setengah tu out of ignorance, sebab syok sendiri atau apabila melihat orang lain membuat kenyataan atau memberi komen, dia tahu sedikit, dia tokok tambah. Perlukah internet dikawal selia? Don B. Parker, seorang penyelidik dalam jenayah komputer dan keselamatan untuk SRI International di Menlo Park, California berkata, jenayah komputer adalah mana pelakuan yang mempunyai niat dan dikaitkan dengan komputer melalui apa-apa cara dan menyebabkan mangsa menderita atau boleh menyebabkan penderitaan, kerugian dan berterusan. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat berkata, jenayah komputer adalah mana-mana aktiviti yang tidak sah di mana pengetahuan mengenai teknologi komputer digunakan untuk menjayakannya. Orang-orang macam ni kadangkala fakta-fakta mereka, sebab dia atas dasar dia tu jujur untuk memberi maklumat, kadangkala maklumat ataupun substantial evidence tu tidak kukuh, bukti tidak kukuh. Jadi dari segi berita ataupun dari segi maklumat yang kita terima tu, orang ramai yang akan mendapat dia punya kesan tersebut. Itu yang kita lihat sekarang ni, yang mana kadangkala betul ke isu ni dibuat begitu hebat, eh? Sebab cyber trooper ni dia main sentimen, sentimen, eh? Perasaan. Jadi bila kita baca tu betul kita kata, tapi apabila dibuat penyiasatan dan sebagainya, dapati bahawa apa yang dinyatakan adalah tidak benar. Malah ada juga cyber trooper, ada juga mereka yang netizen ataupun yang terlibat di dalam kita kata new media ini dibawa ke muka pengadilan dan terpaksa
ya, membayar apa begitu besar dia punya apa orang kata hukumannya, sebab dia orang yalah mengadakan cerita yang tidak benar. Kepentingan ketenteraan dunia tanpa sempadan menjanjikan peluang serta ancaman, kesejahteraan serta kemusnahan dan keamanan serta peperangan. Akibat semakin saling berhubungan, maka sistem dan rangkaian maklumat kini terdedah kepada pelbagai ancaman dan mudah diserang. Keadaan ini mewujudkan isu baru tentang keselamatan seperti yang disebut dalam OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Network Towards a Culture of Security. Sesetengah negara seperti Amerika Syarikat meletakkan pelindungan daripada serangan berasaskan cyber dan jenayah teknologi tinggi sebagai salah satu keutamaan yang penting. Ekoran peristiwa 11 September, kerajaan dalam OECD merangka garis panduan keselamatan sistem dan rangkaian maklumat yang baru untuk bertindak balas terhadap keganasan cyber, virus komputer, penggodaman dan ancaman lain. Sekarang ni kita lihat bahawa peperangan tu begitu hebat. Ada yang nak mempertahankan, ada yang nak membantu, ada yang nak merosakkan, ada yang tak tahu duduk di mana. Adanya hanya digunakan untuk lara saja, untuk seronok. Yeah? Ada yang untuk self satisfaction, ambil gambar, share kawan, makan ni, makan tu. Ya, yeah? Tunjuk makanan yang dia ni. Dia pergi sana, dia pergi sini. Kadang-kadang kita lupa. Hanya kena kita buat macam tu, ada kes yang mana budak perempuan dirogol sebab dengan keadaan manja dia. Bahaya, kita tak tahu bahaya dia. Fitnah sememangnya membawa banyak kemusnahan kepada dunia secara amnya dan umat Islam khasnya. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, fitnah merupakan penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan Muslimin. Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah menjadi mangsa fitnah Zulaikha, isteri kepada Kitfir, Raja Mesir ketika itu. Dalam surah Yusuf ayat 25, dinyatakan dengan jelas bahawa Zulaikha telah menuduh Nabi Yusuf berniat serong terhadapnya. Kerana tidak tahan dengan godaan Zulaikha, Nabi Yusuf telah berdoa kepada Allah agar dirinya dipenjarakan bagi mengelakkan dirinya daripada tipu daya Zulaikha. Dari situ kita dapat lihat bahawa besar sungguh bahana fitnah sehinggakan seorang Nabi Allah menjadi mangsanya walaupun beliau tidak pernah melakukan sebarang kemungkaran. Kita kena think positif. Sebab sometimes diorang tulis tu terlalu emotional dan ikut perasaan. Diorang tak fikir secara pro and con apa yang akan, apa dia punya impact dia. Tapi kita kena juga tahu kadang-kadang kita punya pendapat tu tak semestinya diterima pakai orang lain. And then bila kita terlalu emotional, kadang-kadang kita punya writing tu kan jadi dia salah orang kata salah tafsir. Kadang-kadang maybe our intention is to give opinion yang bernas ataupun give our opinion, tapi sometimes orang yang adapt benda tu, orang yang nak terima benda tu. Kita actually kena bertapis lah. Apa-apa yang kita nak buat, kita fikir benda jangka masa panjang kan. Sebab jangan main takat nak tulis je. Sebab dia efek dia pada kita masyarakat, setakat kita nak dengan diri kita. Kita kena fikir orang sekeliling. Jadi kita tak boleh kita je betul. Jadi kita kena, kadang kita keyboard hari dia mungkin fitnah, mungkin dia cakap betul. Tapi kita kena kaji. Tapi kita jangan tolak bulat-bulat. Kita kena kaji lah sikit. Ha, macam itulah. Tapi generasi sekarang ni suka benda macam tu sebab senang nak viral, cepat, pantai, satu klik je dah tersebar. Kita kena didik daripada mula lah, daripada peringkat sekolah. Sebab sekolah kita kena didik, kita kena suarakan pada saluran yang betul. Bukan main cakap, ikut suka. Tak boleh lah macam awak nak marah, awak terus cakap je marah macam tu. Tak boleh, kita ada saluran-saluran yang sebenar kan. Jadinya kita kena didik daripada peringkat sekolah lagi. Sebab tu kenapa warga pendidik diajar supaya kita didik murid-murid dalam kelas cara behave, cara macam mana nak memberi pendapat. Tak boleh pakai hentam kromo je.
Malaysia sendiri mempunyai beberapa akta berkaitan undang-undang cyber yang diluluskan oleh Parlimen, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Tanda Tangan Digital 1997, Akta 562, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563 dan Akta Teleperubatan 1997, Akta 564. Kes-kes pendakwaan juga sedang berlaku di mahkamah. Fitnah cyber satu perbuatan yang keji dan harus dibanteras habis-habisan. Sekian analisis minggu ini, saya Dilela Kadir.